Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Di video kali ini kita akan bahas casing terbaru dari Cooler Master, yaitu adalah Cooler Master CMP510. Ini dia casingnya. Kita akan bahas casing ini dan kita akan rakit PC di casing ini. Di sini saya menggunakan komponen jadul milik saya pribadi. Ini dia, kalau kalian ingat, komponen-komponen jadul ini tuh pernah kita bikinin videonya ya, video rakit PC-nya di casing Cooler Master MB500L yang Sakura Edition yang warna pink. Kalau kalian lupa, videonya ada di kanan atas. Tapi waktu itu saudara sepupu saya yang cewek tuh datang ke rumah dan dia seneng sama casing yang pink tersebut. Nah, akhirnya ya udah casingnya saya kasih aja gitu ke dia dan komponen-komponen jadul ini tuh jadi nggak punya casing, jadi nggak punya rumah. Oke, di sini jadi saya pengen komponen jadul saya ini tuh punya casing lagi dan dirakitin di casing ini. Dan juga kita akan memadukan komponen jadul tersebut dengan komponen terbaru seperti PSU, I/O water cooling, dan juga SSD SATA. Nah, seperti apa sih pembahasannya? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Pertama-tama, mari kita unboxing dulu. Casing Cooler Master CMP510 adalah casing berukuran mid-tower dengan tinggi di 46,3 cm. Casing ini dibanderol dengan harga di sekitar Rp750.000. Dengan harga seperti itu, casing ini termasuk ke dalam lini jajaran casing entry levelnya Cooler Master. Seperti yang kita tahu, casing Cooler Master kebanyakan berada di kisaran harga Rp1.000.000. Dari namanya pun, seri CMP ini nampaknya adalah seri baru di luar seri Master Box ataupun Master Case Series. Jika kita lihat di website resminya, casing ini dibekali dengan 3 buah kipas RGB di bagian depannya. Bodinya pun kelihatan keren. Secara desain, CMP510 ini tampak beda dari casing Cooler Master lain yang bentuknya tuh cenderung gitu-gitu aja. CMP510 ini menurut saya hadir dengan desain yang fresh dan tidak kaku. Namun sayang, untuk pasar Asia, kita tidak dapat 3 kipas RGB di bagian depannya ini. Hanya dapat 1 kipas non-RGB saja di bagian belakang. Ini sangat disayangkan sekali ya, karena bayangin aja, Rp750.000 dapat casing ganteng, dapat kipas RGB pula 3 buah, merek Cooler Master lagi. Ya patut disayangkan di pasar lokal kita tidak mendapatkan 3 buah fan di bagian front panelnya. Di bagian depan terdapat mesh berukuran besar yang menutupi hampir 60% bagian front panel. 40%-nya lagi di-cover oleh material plastik. Terdapat logo Cooler Master berwarna putih abu-abu di sini. Oh ya, bagian yang ditempeli plastik ini berbahan mika, so harap berhati-hati karena mudah sekali tergores. Di bagian I/O front panel terdapat colokan USB 3.0, USB 2.0, tombol power yang ada lampunya, lalu terdapat audio combo jack, tombol reset, dan lampu indikator untuk hard disk. Bagian front panelnya ini bisa kita lepas. Terdapat kabel RGB 3 pin yang menggantung untuk nyala lampu di bagian front panelnya. Di bagian top panelnya terdapat dust filter yang materialnya ini nampak sekali downgrade-nya dibandingkan dengan casing Cooler Master lain yang pernah saya coba. Kemudian ini adalah bagian dalam casingnya. Sebagai casing kelas entry level, di sini kita tidak menemukan adanya rubber grommet di lubang-lubang kabel. Secara material pun terasa lebih tipis dan ringan dibanding casing Cooler Master di seri yang lain. Di bagian belakang kita menemukan 1 buah kipas casing non-RGB ukuran 120 mm. Di bagian top panel kita bisa menaruh all-in-one water cooling sampai ukuran 280 mm. Namun water cooling tersebut dapat kepentok dengan memory RAM. Kita hanya bisa pasang memory RAM dengan ukuran tinggi di maksimum 3,5 cm saja. Hal ini juga diinformasikan di website resminya Cooler Master. So, Cooler Master cukup transparan di sini dalam memberikan informasi. Di bagian depan, kita bisa menaruh 3 buah fan casing berukuran 12 cm atau I/O water cooling dengan ukuran 280 mm. Di bagian dasarnya, terdapat PSU cover yang sayangnya tidak terdapat lubang untuk mengekspos brand PSU yang kita pakai.
tidak juga terdapat tempat untuk memasang SSD di bagian sini. Namun, terdapat dua buah lubang perkabelan yang cukup besar yang akan sangat membantu kabel manajemen. Kemudian, ini adalah bagian side panel di sisi satunya. Kita bisa memasang dua buah SSD SATA di sini yang menggunakan mekanisme tanpa kabel. Di bagian bawahnya, terdapat dua buah hard disk cage. Hard disk cage ini bisa kita lepas untuk digantikan dengan tempat menyimpan kabel PSU. Oke, sekarang kita akan rakit PC di casing ini. Berikut adalah komponen PC jadul yang akan kita gunakan. Pertama, pasang dulu prosesor legendaris Intel Core i7-920 ke soket motherboard. Lalu, tempelkan dulu I/O back panel sebelum memasang motherboard. Pemasangan motherboard cukup mudah di casing ini karena terdapat dudukan baut di bagian tengah yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Saya mau coba pakaikan water cooling generasi baru untuk i7-920-nya. Di sini saya pakai Cooler Master ML240L V2 ARGB. Oh ya, saya dibantu sama Kang Reza untuk proses merakit PC-nya. Sebelum memasang I/O water cooling, kita pasang dulu memori RAM-nya. Di sini saya pakai memori Corsair legendaris 4GB DDR3 dual channel. Kita perlu memasang mounting khusus Intel di bagian water pump-nya. Lalu pasangkan juga backplate khusus dari Cooler Master supaya bisa masuk ke soket LGA1366-nya. Siapkan radiator beserta kipasnya, kemudian pasangkan kipas radiator ke bagian top panel. Kalau udah, kita tinggal pasangin water pump-nya ke soket prosesor dan kencangkan dengan baut yang udah disediakan. Terdapat konektor khusus untuk nyala RGB di Cooler Master ML240L V2 ini. 3 kabel RGB dari kipas radiator dan water pump mesti dicolok ke konektor ini. Setelah memasang CPU cooler, kita pasang power supply-nya. Di sini kita menggunakan PSU Cooler Master G600 Gold. Berikut adalah isi paket pembeliannya. PSU ini adalah seri ekonomis dari Cooler Master V650 V2. Harga PSU ini berkisar di 1,1 jutaan rupiah. Namun untuk kabelnya, sayang sekali masih belum modular. Setelah memasang PSU, kita akan pasang SSD SATA. Kita perlu memasang 4 buah dudukan baut terlebih dahulu. Lalu, kita pasang 4 buah dudukan karet tempat kita akan memasang SSD. Selanjutnya, kita tinggal colokin SSD-nya dan SSD tersebut dapat terpasang secara scrollless. Yang berikutnya adalah bagian yang paling rumit, yaitu memasang kabel dan merapihkannya. Terdapat 3 sumber kabel di sini, yaitu kabel dari front panel casing, kabel dari power supply, dan kabel dari I/O water cooling. Berikut adalah kabel front panel yang disediakan oleh casing ini. Oke, kita mesti selesaikan dulu perkabelan dari water cooling-nya. Karena ini adalah MOBO jadul, so kita tidak menemukan RGB header di PCB MOBO-nya. Untungnya, Cooler Master menyediakan kabel RGB khusus dan controller manual yang terhubung ke kabel SATA dari power supply. Kabel RGB dari water cooling yang tadi kita bahas akan kita colokin ke controller RGB-nya. Kemudian dari controller RGB ini akan disambung lagi ke kabel SATA Molex dari power supply. Oh ya, untuk controller RGB ini bisa kita tempel dengan mudah di casing menggunakan mekanisme magnet. Lalu untuk kipas PWM-nya, Cooler Master juga menyediakan kabel Y splitter di dalam paket pembelian dari ML240L V2-nya. Setelah kabel dari water cooling ini beres, kita tinggal colok-colokin kabel front panel casing dan kabel dari power supply. Jangan lupa untuk merapikan kabel-kabelnya supaya lebih enak dilihat mata. Terakhir, kita akan pasangkan graphic card-nya. Di sini saya menggunakan XFX Ati Radeon HD5970, sang monster dari tahun 2009 yang merupakan dual GPU dari HD5870. Ini adalah salah satu VGA card terpanjang yang pernah ada. Untungnya, casing ini punya VGA clearance sampai dengan 35 cm.
Oh ya, sayang sekali untuk slot ekspansinya ini pakai logam tempelan yang sekali pakai gitu, tidak menggunakan baut. Oke, rakit PC di casing CMP510 ini sudah selesai dan ini adalah penampakannya. Casing Cooler Master CMP510 ini merupakan gebrakan baru dari Cooler Master. Secara desain, casing ini tampil beda dibandingkan dengan casing Cooler Master lain yang biasa kita kenal. Sayang, di pasar tanah air kita tidak mendapatkan 3 buah kipas front panel RGB-nya. Walau kami pribadi tidak begitu puas dengan casing ini, namun secara tampilan luar, casing ini tuh lumayan ganteng dan kekinian. Akhirnya, komponen jadul milik saya ini bisa juga punya rumah baru yang cakep, plus dipasangin water cooling RGB keren dari Cooler Master. Oke, demikian video singkat kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.